Di episode sebelumnya, Davi sengaja memperkenalkan Siva adalah istrinya di hadapan rekan-rekan sekantornya, agar semua orang tahu kalau dirinya itu sudah menikah. Dan bukan hanya itu saja, tujuan Davri yang sebenarnya adalah untuk membuat agar Alina merasa malu terhadap semua orang bila terus-terusan mendekati dirinya, karena mendekati orang yang telah beristri. Dan apa yang dilakukan oleh Davri membuat Alina sangat marah, karena apa yang dilakukan oleh Davri membuat usahanya menjadi sia-sia.